Hai guys, jumpa lagi di channel Gesa Butik. Gesa Butik punya beberapa koleksi dari Emco, Emco Pocket Safari. Jadi, Emco sendiri ngeluarin Emco Pocket untuk alfabetnya, mulai huruf A sampai Z. Dan kita coba untuk ngumpulinnya. Yuk, langsung aja kita unboxing ya. Packagingnya aman ya, jadi ada kardus dan ini dilindungi oleh bubble. Koleksi pertama kita di koleksi Pocket Safari-nya Emco Brick, kita dapat huruf A, alpaka, B, bat atau kelelawar, C, crab atau kepiting, dan yang terakhir kita dapat D, dinosaur. Yuk, langsung aja kita unboxing ya. Kita jadiin model binatangnya. Kita coba dari huruf A dulu ya. Yang lain kita singkirin dulu. Jadi, untuk Pocket Safari ini itu untuk 4 tahun ke atas ya, dan tentunya alfabet kan ada 26. Jadi kita dapat koleksi animal koleksi ini itu 26 ya. Kita mulai dari huruf A, alpaka. Yuk langsung aja kita buka ya. Ini alpakanya. Jadi ini semacam kartu aja. Dan ini ada tanda panahnya ya. Koleksi alpaka ini itu koleksi pertama dari 26 koleksi. Yuk, kita coba rakit jadiin alpaka. Kepalanya. Jadi seperti ini ya alpakanya. Alpaka, binatang menyusui dari Amerika Selatan. Alpaka itu biasanya diambil bulunya sebagai wol, seperti domba. Koleksi kedua, bat. Yuk langsung aja kita buka ya. Kartu dan buku panduannya ya. Bat, ini koleksi kedua dari 26 koleksi. Huruf B kita jadiin batnya ya, atau kelelawarnya. Bat atau kelelawar, binatang malam tentunya. Kelelawar itu adalah salah satu binatang mamalia dan satu-satunya binatang menyusui yang dapat terbang. Huruf C kita jadiin crab. Yuk langsung aja kita buka juga. Ini koleksi ketiga dari 26. Huruf C.
selanjutnya kita jadiin crepe ya. Krep atau kepiting, binatang krustesia, berkaki 10, tubuhnya sendiri dilindungi oleh cangkang yang keras dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Tentunya sakit kalau kena capitnya. Koleksi keempat, dari Pocket Safari, kita dapat huruf D, dinosaur. Yuk langsung aja kita rakit ya. Dinosaur. Ini kartunya, koleksi keempat dari 26, Dinosaurs, Pocket Safari. Huruf D-nya, kita coba jadiin dinosaurs ya. Dan ini dinosaurusnya yang gendut. Dinosaur, kelompok hewan purbakala, memiliki kulit kering yang dilindungi oleh bulu atau sisik. Jadi untuk sementara ini kita sudah bisa ngumpulin 4 koleksi dari Pocket Safari. Huruf A bisa kita jadiin alpaka, dan huruf B jadi bat atau kelelawar tampak depan tanpa tampak belakang, dan huruf C kita bisa jadiin crab atau kepiting, dan koleksi huruf D kita bisa jadiin dinosaurus, binatang purbakala. Oke, untuk sementara itu aja. Dan minggu depan kita coba lanjutin ke koleksi yang lainnya ya. Untuk link pembelian udah saya taruh di deskripsi ya. See you. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan silakan share ke media sosial lainnya.